Halo teman-teman para pengusaha, hari ini saya mau memperkenalkan alat yang biasanya dipakai buat bikin es jeruk atau mempermudah kita untuk memeras jeruk. Ini alatnya simple, praktis, dan belinya banyak di Shopee atau di toko-toko online banyak. Harganya murah, kisaran 20.000, ada yang 18.000. Ini cara prakteknya, saya praktekin. Ini jeruk nipis. Dan ini hari ini saya akan bikin es kuut. Es kuut kan harus pakai itu, pakai jeruk nipis. Dan saya mau praktekin pakai alat ini agar praktis dan mudah, hemat waktu. Ini jeruk tinggal kita potong separuh-separuh aja. Bisa buat jeruk nipis, bisa buat jeruk peras. Jadi untuk udah kita untuk bekerja hemat waktu. Nah, ini tinggal masukin aja gini separuh, tinggal ditekan. Nah, itu banyak banget keluar airnya, jeruknya. Jadi untuk para pengusaha yang jualan angkringan atau mungkin minuman, alat ini lebih praktis, mudah dibawa. Oh, banyak banget guys airnya. Itu tadi review alat tentang pemerah jeruk. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.